Kita semuanya ingin agar bakso bisa dijadikan, kita jadikan sebagai makanan kuliner khas Indonesia, khas Nusantara. Setuju enggak kita tetapkan? Jadi RPP, RPP produk halal ini sangat penting sekali, utamanya dan sangat menentukan sekali untuk usaha-usaha mikro, usaha-usaha kecil, UMKM yang kita miliki. Contoh tadi, pedagang mie ayam, pedagang bakso, dan mungkin pedagang-pedagang kecil yang lainnya, yang gerobakan, itu semuanya mereka minta sertifikasi halal. Oleh sebab itu, nanti setelah RPP ini terbit, saya harap nanti yang namanya kecil-kecil ini kalau bisa tidak dipungut apa-apa. Langsung diberi, beri, dicek, beri, cek, beri. Biar semuanya clear. Apanya? Ini masih dalam proses, dibahas. Karena sekali lagi ini menyangkut usaha mikro, usaha kecil yang banyak sekali. Usaha-usaha rumah tangga banyak sekali di kampung-kampung. Usaha-usaha rumah tangga di desa banyak sekali. Jangan sampai nanti setelah lolos ternyata ada masalah-masalah di lapangan. Ya, ini kita perlu detail, perlu detail.